يرجوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Dia. Pada petang ini kita dapat mengumpulkan semua laki-laki yang beriman yang berada dalam karya kita bersama-sama berhimpun dan berkumpul pada penghulu segala hari, hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitulah hari Jumaat, yang mana hari ini tak dapat tidak setiap daripada kita walau sesibuk terang manapun kita akan berkumpul di sini semuanya dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikutkan dengan rajin kita, maka lebih-lebih lagi kita berada dalam keadaan bulan puasa ini menjadikan satu alasan untuk kita menguzurkan diri daripada banyak benda, sebabkan kita nak jaga nak jaga saum kita tu, nak jaga imsak kita, takut terlepas kepada makan dan minum. Jadi alhamdulillah, dengan keberkatan hari Jumaat, seluruh pelusuk penduduk Korea junjung ini berkumpul di sini, dan masjid ini merupakan pusat, bukan sekadar pusat tarbiyah, masjid juga merupakan pusat pentadbiran bagi Korea ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan yang ada pada hari Jumaat ini, dan juga kita tumpang keberkatan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya pada ketika ini. Kita dah masuk puasa yang ke-9. Alhamdulillah, setakat hari ini Allah dah bagilah apa yang kita minta 2 bulan lepas, supaya kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan hari ini Allah bagi kita bukan takat boleh hidup dalam bulan Ramadan, dah 9 hari lah kita dapat menikmati dan juga menjalani kehidupan kita dalam bulan Ramadan, dalam keadaan siangnya kita berpuasa dan malamnya kita mendirikan Ramadan dengan solat-solat tarawih, solat tahajud dan sebagainya. Muslimin yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah ambil sedikit masa sebelum kita sama-sama mendengar peringatan dan juga nasihat yang akan disampaikan oleh khatib sebentar nanti dalam khutbahnya, maka kita gunakan kesempatan ini untuk kita saling memperingati. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang disampaikan tanpa henti ini menggoncang dan menggetarkan hati kita, mengetuk pintu hati kita untuk menerima kebenaran, supaya kita dapat merubah diri kita dengan menumpang keberkatan, menumpang kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan satu titik tolak untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Bukan nak kata sebelumnya kita tak baik sangat dah, tapi kita perlu sentiasa berubah ke arah kebaikan dari masa ke semasa. Sebagaimana kita inginkan kebaikan dalam kehidupan dunia kita, maka lebih-lebih lagi kita perlu dahulukan kehidupan akhirat kita yang kekal abadi. Dalam keadaan kita berpuasa, panas terik, semua itu akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun fala yanfus wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim marratan, wal ladzi nafsi bi yadihi
والذي نفسي بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يسرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثال. Dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita apabila puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menjawab tomahan dan juga provokasi daripada Yahudi Madinah, maka turunlah ayat yang kita dengar selalu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Benda yang mula-mula sekali Nabi sebut menyambut keperluan Ramadan ialah dengan hadis ini, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa ini jika dilaksanakan dengan sebaik mungkin mengikut aturan dan sepatutnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan perasaan rendah diri, maka puasa ini akan menjadi junnah pelindung bagi empunya ibadah tersebut. Dalam bahasa Arab, kalau kita ubah sikit baris, dia akan jadi makna lain. Perkataan junnah, baca dengan dhammah jim tu, makna dia pelindung, benteng, ataupun sempadan, sekatan. Kalau kita baca dengan kasrah, jin, jinnah, maka dia membawa maksud jin. Kalau kita baca dengan baris fathah, jadi jannah. Huruf yang sama. Jin, nun dan juga ta berputar, tapi berubah saja baik, berubah makna dia. Begitulah hebatnya bahasa pilihan yang Allah Ta'ala jadikan sebagai bahasa perantaraan untuk disebarkan agama Islam. Kalau kita tengok dalam sirat, kenapa pemilihan semenanjung tanah Arab itu dan bangsa Arab dijadikan sebagai pemimpin akhir zaman untuk menyebarkan kebenaran Islam, dan di situ ada keistimewaan dalam bahasa Arab itu sendiri. Dan perkataan junnah membawa maksud perisai. Nabi bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu akan menjadi perisai, menjadi pelindung bagi orang yang berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama dia menginsafi diri dia, begitu kerdil mengharapkan kepada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, merasakan diri dia sebagai seorang hamba yang lemah lagi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sekiranya puasa kita dilaksanakan dengan benar mengikut aturan-aturannya, maka puasa tersebut akan menjadi pelindung daripada godaan syaitan. Itulah sebahagian ulama berpegang dengan makna syaitan-syaitan dibelenggu dalam hadis yang lain. Ada yang menyatakan bulan apabila datang bulan puasa, bulan Ramadan ini bulan yang diberkati, akan dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Di sinilah ada dua makna. Ada yang mengatakan dibelenggu syaitan itu belenggu secara hakiki, memang yang kita dok fahamlah diikat dan dirantai. Dan ada ulama yang menafsirkan dengan cara metafora. Dia faham dengan cara dibelenggu itu dengan makna menjadi benteng. Syaitan tak boleh nak masuk, tak boleh nak cucuk, kerana puasa itu telah menjadi benteng bagi orang yang berpuasa. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamul junnah. Dan perkataan siam ini lebih khusus kalau nak dibandingkan dengan perkataan as-saum, yang mana perkataan siam ini disebut 9 kali dalam Al-Quran, menunjukkan kepada satu perlakuan yang perlu kepada waktu yang tertentu, kepada adab-adab dan aturan yang tertentu, berbanding dengan lafaz saum yang sebut hanya sekali saja dalam surah Maryam. Nah, bagaimana dalam ayat Al-Quran ada menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakuli washrabi wa qurri 'aina fa imma tarin minal bashar ahadan fakuli
inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Beza kalimah as-siyam dan juga as-sawm. Ada perbezaan. Kalau as-siyam menunjukkan satu peribadatan yang khusus perlu kepada aturannya. Kalau sebut sawm hanya membawa makna pada lubuk, iaitulah al-imsak, menahan diri. Bagaimana ayat ini menyatakan kepada kita, makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Kemudian kalau kau melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar, dia membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Itulah bezanya perkataan siyam dan juga as-saum. As-saum bermakna boleh makan lagi, fakuli washrobi, cuma dia imsak menahan diri dia daripada berkata-kata kepada manusia. Sedangkan as-saum membawa makna yang lebih khusus, makna yang lebih khusus kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa Taala telah memfardukan kepada kita kewajipan as-siyam. Kewajipan berpuasa itu yang mana kita perlu laksanakan dengan penuh aturan, ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh kita nak buat sembarangan. Lebih-lebih lagi puasa Ramadan, hanya kefarduannya di bulan Ramadan 30 hari ataupun 29 hari sahaja. Kita tak boleh nak buat lajau, nak buat warah tu wabat pun, nak buat bulan lain. Sebab apa? Bulan puasa tu puasa tak puas, puasa sedap puasa ni. Dia nak buat bulan lain, nak puasa Ramadan juga, tak boleh. Kerana dia ada masa yang ditentukan, ada bulan yang telah ditetapkan. Dalam bulan-bulan Islam, Allah Ta'ala pilih bulan yang ke-9, itulah bulan Ramadan, untuk difardukan kewajiban puasa. Oleh yang demikian, muslimin yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlulah kita ingat, sekiranya puasa kita ini dilaksanakan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah puasa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi perisai, pelindung dan juga benteng kepada kita daripada hasutan, godaan syaitan laknatullah. Muslimin selang Jumaat yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka seterusnya fala yarfus wala tajhar. Oleh kerana kamu nak jadikan puasa ini sebagai perisai, maka kamu kena jaga adab-adabnya. Janganlah kamu berkata perkara yang buruk dan berbuat perkara yang jahil. Kalaulah puasa kita sekadar menahan diri daripada makan dan minum, sudah pasti kalau kita nak bandingkan dengan makhluk yang lain, ada lagi hebat. Kita cuma tahan makan minum ni tekat beberapa jam sahaja. Beberapa jam sahaja kita tahan. Tapi kalau kita nak bandingkan binatang yang lain, haiwan yang lain, makhluk Allah yang lain, contohnya unta, dia boleh tahan diri daripada makan minum berhari-hari. Kalaulah puasa dengan makna semata-mata menahan diri daripada makan dan minum, maka adakah kita nak layak dibandingkan dengan unta? Unta hebat lagi. Unta boleh tahan banyak hari. Sebab itulah Nabi peringat dalam hadis yang lain, tak ada lah puasa dalam umat di akhir zaman ini melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab hanya semata-mata jaga makan, jaga minum. Dia tak makan, dia tak minum. Sedangkan anggota yang lain tidak ditahan, tidak dijaga. Nabi pesan dalam hadis, jangan cakap benda-benda yang keji, tahan mulut, jangan buat benda-benda ataupun tindakan-tindakan yang bodoh, yang boleh mengundang kemarahan orang lain, yang boleh membawa kepada perseteruan dan juga persengketaan. Mungkin bulan puasa ni dia kurang cakap sikit, takut kering ayam liok. Jaga juga tangan, jangan duk tulis benda-benda yang boleh memecah belahkan. Jangan tulis benda-benda yang membawa kepada fitnah dan tohmah. Jangan tulis benda-benda yang boleh membawa kepada perpecahan. Jangan duk buat video-video yang boleh merosakkan hubungan sesama penduduk dan sebagainya. Itu juga termasuk di kalangan orang yang betul-betul menjaga puasa. Jaga, mungkin dia tak cakap, duduk di rumah saja,
Lalu ni zaman maju, headset pun kemah, hebat-hebat, boleh buat video masing-masing, pekat buat. Duk sorang-sorang, orang tak tengok. Tapi video tu bila dah tersebar, maka kerosakan itu akan melebar. Kerosakan itu akan tersebar dalam masyarakat. Dan kalau yang kita buat itu, video yang kita buat itu hanya mengundang kepada atau mah fitnah, bagaimana kita nak minta maaf pada orang atau individu yang kita tuhan tersebut. Kalau video yang kita buat itu bawa kepada kerosakan pada agama kita, lama mana video itu akan terus tersebar di alam maya. Mungkin tak cakap banyak, bulan puasa tak boleh nak mana kan, nak sembang pun orang macam nak sembang mana. Tapi dengan cara macam tu kita kena jaga juga. Ataupun kita tulis kan, berbagai-bagai grup kita ada, kena jaga juga jari jemari kita. Sat, tahan sat, mudah-mudahan dengan kita tahan daripada cakap benda-benda yang tak elok, tahan diri kita daripada buat benda-benda ataupun tindakan-tindakan yang bodoh, maka mudah-mudahan benda ini akan berlarutan sampailah luar daripada Ramadan pun kita dapat menjaga dan menahan diri kita berkat daripada kemuliaan, keberkatan dan juga kehebatan yang Allah Ta'ala anugerahkan di dalam bulan Ramadan.